Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini saya akan membuat sesuatu yang bermanfaat dari botol bekas ini ya. Pertama-tama kita potong dulu ya. Gunakan gunting. Kita buka dulu tutupnya agar lebih mudah. Kita potong untuk botolnya. Kurang lebih nanti seperti ini teman-teman. Lanjut kita potong ya. Sini sampai ini ya, ikuti aja teman-teman agar lebih mudah nanti. Nah, kita potong sampai sini ya teman-teman. Kurang lebih nanti kasih jarak ya, atau potongnya 1 cm. Nah, nanti untuk sekelilingnya teman-teman buat sama ya seperti ini. Oke, setelah semuanya kita potong, kita tekuk ya kurang lebih 1/2 cm atau nanti 1 cm ya. Ini kita tekuk sekelilingnya ya teman-teman. Oke, sudah semuanya ya. Lanjut bahan yang kita perlukan selanjutnya ada karet ya, karet gelang. Ini satu aja cukup ya. Nanti kita staples ya, ini ke sini. Tujuannya agar karet tidak lepas lagi ya teman-teman. Atau nanti untuk mempermudah teman-teman bisa gunakan solasi ya. Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita siapkan kurang lebih 4 ya, 4 karet gelang. Atau nanti teman-teman agar lebih bagus, lebih kencang, bisa gunakan karet bekas ban dalam ya. Nanti seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah ini kita sambungkan dengan tongkat ya. Atau agar lebih bagus nanti teman-teman bisa gunakan pipa ya. Oke, langsung saja kita sambungkan ya. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini ya. Ini kalau masih kendor ya, kita kasih solasi lagi di sini. Oke, cukup. Oke, ini udah kencang ya. Dan ini nanti bisa kita gunakan untuk membuka lampu ya di rumah kita masing-masing. Kita coba dulu. Jadi nanti seperti ini ya cara kerjanya. Oke, kita coba aja langsung ya ke lampunya yang... Ini berhasil ya. Pasangkan lagi ya teman-teman. Dengan alat sederhana seperti ini, kita bisa membuat alat yang kalau kita beli di toko harganya bisa puluhan ribu bahkan sampai ratusan ribu rupiah ya teman-teman. Jika kita kreatif dan memanfaatkan bahan bekas yang ada di sekitar kita, bisa lebih murah ya, bahkan gratis. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini agar terus berkembang dan memberi manfaat kepada orang banyak ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.